Ini sambil nunggu Mbak Tris ya siap. Ini belum yang belum pernah ke rumah pintar. Ini hasil karyanya ibu-ibu. Jadi nanti ibu-ibu bisa ikutan produksi. Kita kebetulan kalau sesuai sama rencana nanti bulan September akhir kita mau bikin grid sale nih. Dari rumah pintar kita bikin grid sale. Nanti produknya salah satunya makanan. Jadi pada ikutan ibu-ibu. Bumbu. Bakal bumbu ini lagi. Dia bumbu. Kelihatan mana dia, Bu? Udah, Sim. Ibu-ibu, hari ini aku bakalan makan cilok buatan Batri. Ini bumbunya. Iya. Gimana sih turunannya kok begini? Oke, gini. Oh, gitu. Mama sama kakak bantuin. Goreng dulu nih, benar nih digoreng. Dulu. Bawang putihnya jadi ulek. Putihnya yang lain, bawang putihnya berarti. Kan 5 cabe merah, cabe rawit merah, 3 siung bawang putih, bawang merah, 2 siung bawang putih, daun jeruk, digoreng sampai layu. Baru diulek. Iya. Terus 25 gram gula merah, 1 sendok gula pasir, dihalus. Terigu sama sagu udah ada. So, nek balik ngene piye, Tri? Nek iki marem ngene ora njer. Di kali ya. Ntar Butri jadi kedengeran, yang lainnya di mute. Mas suaranya kok orangnya putus-putus tuh. Bu Mega suaranya di mute. Ada Bu Eme. Ada di dalam situ juga. Boleh. Besok bawa anak kan rata Pak. Bisa cair. Ini pindah ke sini. Taruh. Banget ya. Ini. Bisa dijadikan.
Terigu sama sagu jadi satu ya, Bu? Iya. Ini nasi terigu. Ini sagu tadi ya. Terus kita masukin terigunya. Kali ini tempatnya ya? Iya, itu mah. Hai sayang, hari ini aku cantik. Iya kan nanti ada biasanya. Lalu apa lagi? Garam gula ya? Iya, dibuka nih. Ini ininya aja. Oh, lengkap banget ya. Tolei masuk belum? Garamnya ya. Garamnya berapa? Iya, garamnya 1 sendok teh. Oke. Kenapa tulisan tulisan materi kan? Terus kita masukin apa lagi, Bu? Gula pasir ya. Ya. Pasirnya berapa? 1 sendok teh. Siapa yang bikin 2 resep? Saya. Aku bikin 2 resep juga, jadinya 2 sendok teh. Dan ada apa lainnya? Ketinggalan. Bikin 2 resep ya. Sinar, Mas. Siapa yang udah bilang gurung? Mungkin sih kamu yang. Oh, mana yang mana? Ini satu nih, bukan. Nugget. Suaranya, orang cetol. Dimakan. Lera cetol. Suaranya. Size-nya lera apa? Tidak mati. Kata ekonomi. Iya, neng jembel iya. Bawang putih, Bu. Bawang putih. Bawang putih yang tadi goreng kan, dihalusin doang? Iya. Iya, dihalusin. Jangan berisi, jangan berisi. Totolnya belum masuk, totolnya sudah. Tadi totolnya, Ibu mau bikin berapa resep, Bu? 1. Kalau 1 resep berarti 1/2 sendok teh, totolnya. Iya. Iya, harusnya emang beberapa kali, Bu. Bisa, nanti saya edit. Niatnya belum ya? Cuma kayak yang kepanjangan. Kalau yang kepanjangan susah jadinya nggak mau masuk ya. Minyaknya belum ya, Putri? Pak, saya tadi bilang bikin 3 sesi ya. Nanti
Air mendidih dulu, udah masak air belum? Berapa minyaknya? Berapa sendok? Oke. Ambil lap buat ini. Tuh, ininya tuh. Oh, iya. Ya, dibikin airnya pakai air mendidih, Putri. Iya, pakai air mendidih. Oh. Oke. Okay. Pakai air mendidih nanti. Oh, yang kaldu siap, Bu. Kaldunya dididihin, Bu. Iya, airnya mendidih. Kaldunya. Iya, harus mendidih. Gambarnya terlalu deket. Susah lihatnya. Ambil gambarnya. Kita aduk dulu semuanya sampai rata ya. Yang mau apa nih? Ibu-ibu ada yang pakai daun bawang nggak? Ada. Apa? Ada. Saya nggak pakai daun bawang, saya pakai bawang goreng. Oke, pakai apa, Bu? Pakai bawang goreng boleh, pakai daun bawang boleh. Tapi anak saya nggak suka daun bawang, kan saya pakai bawang goreng aja. Satu sendok. Kamu nggak dihalusin deh bawang gorengnya. Ini diaduk kan? Tunggu air mendidih dulu ya. Iya. Ini dapur di rumah pintar keren banget. Kompornya gede banget, Bu. Nggak boyo-diu kan? Tapi bilang kan? Pengen catatan saya. Ini uang pengelola rumah pintar di SD. Pintar masuk turun daur. Tetap nggak tipis ya, nggak berdiodio. Berak Bu Dirawati, taruh Bu. Itu belum dikasih Bu. Sambil nunggu airnya mendidih, kita bikin bumbunya dulu. Taruh masuk. Bumbu cilok. Apa bahan? Ada 100 juta gitu. Kacang gorengnya berapa, Bu? Bekas bangun rumah. Kacang. Sambil nunggu air kita bikin bumbunya dulu ya. Kacangnya 100 gram. Gawe apa-apa di nenek aku ora tau ngono. Pisan berapa? Rata gitu nonton. Rata-rata sekaget. Padha sih. Si sambel. Kacang. Kilo pinaget gawe semoga digunakan sampun tak silat barang buku literasi barang. Ora tau mari. Kan. Le tak nonton ya dicitake ngono kriya iki to. Bakar praktek denake jelek. Anu kuwi kaldu jamur kan. Ah, kaldu jamur ngene aku nang toko ngumpul kok kayak gerak. Bu, Ibu. Iya. Gantine apa nang kira teh? Ada banyak. Kacangnya udah ada, Bu. Ya, tempat sedate ganti kan jamur ki opo 900. Tapi sekarang udah 1.100.000. Kita oh, recording-nya di mode. Belum. Biasanya saya diulekin sama abang-abang di pasar. Bu, minyaknya masuknya kapan, Bu?
Namanya olahraga. Nah, ini kacangnya tuh. Ibu kalau mau diulek juga boleh. Ini kacangnya udah halus ya. Oh, sampai halus ya. Sampai berminyak ya, Bu. Kenapa? Di blendernya kacangnya sampai keluar minyaknya. Iya, sampai halus. Kalau nggak halus nanti jadinya gado-gado. Oke. Ada gula di dapur. Putri, ini suaranya kok tempatku nggak jelas ya? Kenapa ini? Ibu, tadi cabai sama bawangnya udah digoreng belum? Bu, udah. Suaranya nggak ada. Terus kita masukkan cabe. Ini cabenya udah digoreng. Duh, ulas. Kita haluskan juga ya, Bu. Biasanya pada suka pedas. Gak makan. Yang pedas. Ibu-ibu kalau lebih suka pedas tambah cabenya boleh. Oh, tadi juga mau. Udah tidak pedas. Nah ini cabenya kita haluskan juga ya. Bawang merah sama bawang putihnya dihaluskan juga. Dan daun jeruk. Ini jadi satu semua. Daun jeruk, bawang merah, bawang putih yang udah digoreng, dimasukin.
Iya. Iya, besar. Jadinya warna. Jeruknya dihalusin juga ya, Bu? Iya, sesuai resep ya, Bu. Ini krim deh, Bu. Soalnya wangi banget. Biar gurih. Nanti ada gula merah juga. Kan nanti kan ini di airin. Masak di UK. Nah, kalau sudah halus gini, campur ke kacang. Gula merah juga ya, Bu, dihaluskan. Punya gelas ukur ya, harus pakai air. Yeah,
Ibu-ibu, airnya udah mendidih. Jadi saya masukkan ke tepung ya. Kita pakai sarung tangan. Nah ya, ini kita aduk-aduk. Nah, ini kan. Ini panas ya Bu, hati-hati ya Bu. Kalau bawa sama kayak bikin apa Bu? Oh. Hah? Sama aja dia aja. Bu juga. Putri. Iya. Kenapa, Bu? Diaduk-aduk aja. Ya gimana kalau ini orang gua dagang? Tadi kan airnya berapa ya? 200 ml. Kalau misalnya belum bisa dibulet-bulet, ditambahin lagi dikit-dikit tapi ya. Oh, sama kayak bikin sempol. Iya, sama kayak bikin sempol. Bu, minyaknya kapan masuk ya? Sekarang Ibu boleh dimasukin kalau Ibu nggak pakai air kaldu, pakai minyak. Ibu siapa ini? Oh, biasa ada di juga. Ibu mau ikutan? Nih, bulet-buletin. Misalnya, ayo misalnya. Ibu airnya kalau kurang ditambah ya Bu. Ya Bu. Ini dulu pakai gambar tuh deh. Enggak ada lagi. Ini udah. Rumpin. Sempol yang lembek. Halo Putri. Katanya kalau nggak pakai sarung tangan nggak apa-apa kan buat makan sendiri ya Bu. Masalahnya aku nggak bisa pegang adonan ini. Benar Bu. Nah ini silakan. Kalau udah dibulet-buletin, kalau udah dibulet-buletin langsung masuk ke air yang mendidih. Thank you.
Ya, kita bulat-bulatkan adonannya ya. Ya, Bu. Mbak Mega mau ikutan? Ya, ya. Mau bikin yang besar? Atau yang kecil? Suka-suka yang bikin ya, Bu? Ini adonannya nempel gimana ya? Apa? Adonannya nempel di tangan bulat. Ya di diaduk-aduk aja Bu biar kalis dulu ini enggak nempel. Ayo Ibu kenapa ayo salahnya di mana yo? Ini nempel ya. Enggak kan enggak nempel kan? Tadi airnya mendidih kan waktu pas dikasih. Iya, mendidih. Tapi nempel. Ketinggalan jauh. Enggak tahu mulai dari mana. Ini ada adonannya gue air betah ini. Putri. Putri. Halo. Putri. Ayo Putri. Sarung tangannya beli di mana ya, Bu? Mau nanya, Bu. Putri. Iya. Pakainya itu pakai air, kenapa Bu? Air mendidih. Kenapa Bu? Harus pakai air mendidih. Mati. Kalau nggak pakai air mendidih nanti aku. Berarti salah di air ya Bu? Di sini lagi Bu. Kan tinggal buat tangan aja. Ya. Ya, ya, ini sudah sebulan nih ya, senang jalan. Tapi dari nah, air matang sebenarnya pernah masuk. Mungkin lu gampang lihat rumah orang apa lengket nanti. Tapi minyak barang. Nah, saya ditahan kok. Yang Putri ini kayaknya begini ya. Bisa dibulet-bulet ini ya Bu. Putri kayak gini. Putri Nelly. Ini ya. Iya. Betul. Ya sih saya naik pas kondisi ya Pak. Ini punya isian boleh diisiin. Misalnya punya sayur, keju, sambal boleh. Ngomong nelek ngati ape ngelek ngati di bulet-bulet sih nanti masuk semuanya pada wah itu mau keluar ya sudah ya Putri ya ini gulungnya langsung air matang langsung semurin air mendidih sama kayak bikin sempor ya nanti kalau sudah ngambang baru diangkat. Airnya belum mendidih.
Jalannya aja hancur. Banyak ular tuh, banyak setan. Wow, jadi makan. Enak, Bu. Kan saya lagi nyobain bumbunya. Belum itu, belum matang. Ini juga mau buat jalan nanti. Jalan utama. Kita ke potong 6 meter. Kalian nyantak sini aja. Ini kan jalan besar. Jalan utama nanti. Kita kepotong 6 meter mundur. Mana ini mundur 6 meter. Satu kamar hilang. Makanya ntar BRI nyuduk sini aja. Pokoknya tuh ini madu. Bikin gini. Saya buat hiburan. Iyalah buat anak aja. Soalnya untuk
Ibu-ibu, jangan lupa dong salam ya. Kan ibu, tadi kan ada kacang panahnya. Biar gak rasa murah kan. Jadi pakai daun pala. Daun salamnya buat ngerebus ya Mbak Tri ya? Dikasih air panas daun salamnya. Terus nanti dicampur ke bumbu. Oh gitu. Ini siloknya udah matang ya? Oh iya mantap. Serem suaranya, gak besar banget. Halo Bu Tri, ya. Mau nanya dong. Boleh. Hari ini cuma nyimak, belum ada bahan. Jadi tadi bahan yang ada tepung terigu, tepung sagu, tapioka, dan bumbu-bumbu ini semua dicampur ya. Ya, yang kering-kering semua dicampur. Pak Adan pakai air mendidih atau gimana? Ya, pakai air mendidih. Baru dibulatin cemplung air mendidih juga. Tapi suaranya kecil, beneran? Ini Bu, bumbunya. Sedap. Enak. Butri, ya. Tuh kalau udah ngapung nunggu sampai berapa menit ya? Udah langsung diangkut aja Bu. Langsung aja. Angkut aja, nggak usah ragu-ragu. Udah ada yang ngapung soalnya. Ini ada yang ngapung nggak? Jadi ciloknya bumbu kacang. Mbak Mega silakan diicip ya. Maknyus. Itu bumbunya ditumis ya. Oh iya. Aku bagian icip-icip. Bukan icip-icip ya, tiga. Putri, Putri. Bumbu saya masih diulekan. Tunggu sebentar. Pakai ini. Tante, ciloknya enak banget.
karena memang sebenarnya dia. Putri, maaf Putri. Foto. Iya Bu. Itu apa yang mana? Tadi kacang sama bumbu sudah dihalusin, itu ditumis lagi atau gimana ya? Maaf tadi. Enggak. Kalau kacang, kan tadi kacangnya digoreng. Yeah. Terus bumbu-bumbunya semua cabai, bawang semua kan yeah, digoreng. Terus? Daun jeruk juga digoreng. Yeah. Nah, semua dihaluskan. Terus setelah dihaluskan, ada daun salam kan, Ibu guyur dengan air mendidih. Baru nanti bumbu yang tadi sudah dihaluskan dicampur ke air daun salam tadi. Oh, airnya berapa mili, Mbak? Kalau berapa milinya, Ibu lihat kekentalan bumbu ciloknya. Oh, dikira-kira aja ya? Ya. Makasih, Mbak Tri. Tadi internetnya sempat ngedown soalnya jadi nge-freeze. Makasih. Okay. Ada pertanyaan lagi, Bu? Aku nggak punya apa-apa, Mi. Tante, ciloknya enak banget. Apa aku canggih, Mi? Bagi dong, If. Nah, ini bumbunya ibu-ibu bisa untuk bikin sate. Ada pertanyaan lagi, Bu? Tri. Halo, Bu. Kalau ciloknya mau di frozen biasanya bisa enggak ya? Keren bener. Ini di luar negeri, ke London. Thank you.
Ini Mbak Mega aku tinggalin di sini ya, Bu. Jadi ntar Mbak Mega kalau mau masak, tinggalin. Tapi nggak sih, cuma cari yang lain. Pakai ini, misal. Gimana? Ibu-ibu, ibu-ibu, ya aku udah jadi, terus ya, kita lagi nyobain. Gimana Bu? Enak dong. Bumbunya ada bumbunya? Bumbunya masih diulekan nih, Bu. Bumbu enggak doyan ini. Bumbu kacang. Enggak doyan. Itu cuma warnanya doang, kenapa pakai cabai? Tapi airnya kan ada 2 sendok.
Kita lanjutkan di headphone ya, saya lanjutkan perjalanan.